Exhibition Center Surabaya dalam acara Malam Dana Sewindu Yayasan Perkasih Bakti Luhur Surabaya dengan tema The Power of Love, Cinta Kasih Membangun Dunia Baru. Dan langsung saja kita sambut pembawa acara kita, Mr. Glenn Rosano and Miss Rebecca. Terima kasih, selamat malam dan shalom. Shalom semuanya. Saya kok kurang mendengar mana suaranya, shalom. Woo. Yang di sini kenceng banget, yang di sebelah, yang di sebelah sana, kiri, coba. Shalom. Kok di sini lebih kenceng banget ya, Beka? Benar, sudah mewakili 5.000 orang loh yang di sebelah kanan. Para undangan semuanya, boleh saya mendengar tepuk tangan Anda? Puji Tuhan, terima kasih. Dan yes, selamat datang, selamat malam dalam acara Malam Dana Sewindu Yayasan Perkasih Bakti Luhur Surabaya. Dengan tema spesial The Power of Love, Cinta Kasih Membangun Dunia Baru. Yang pertama kita akan mengundang Ketua Panitia acara The Power of Love. Saya mohon tepuk tangannya untuk Ibu Ana. Selamat malam Romo, Suster, Bapak Ibu, serta saudara sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir dalam acara kami. Puji dan syukur atas kemurahan Tuhan buat kesempatan yang diberikan kepada kami untuk boleh melayani dalam penyelenggaraan Malam Dana Sewindu Perkasih Bakti Luhur Surabaya. Tahun 2018 ini, Perkasih Bakti Luhur genap berusia sewindu atau 8 tahun. Kata sewindu mengandung makna saat kami bukan hanya bersyukur atas semua pelayanan kami di Bakti Luhur, tetapi juga saat untuk melihat kembali dan memperbaharui pelayanan kami. Wafatnya almarhum Romo Paul Janssen CM tahun lalu menggenapi saat di mana kami memang berduka, tetapi juga saat untuk lebih menguatkan panggilan kami dalam pelayanan di Bakti Luhur ini. Bakti Luhur harus tetap hidup untuk memberikan cahaya bagi orang-orang difabel, untuk juga melanjutkan kekuatan cinta yang sudah ditabur oleh almarhum Romo Paul Janssen. Para suster dan bruder alma kami juga mengajak Anda sekalian untuk berpartisipasi dalam pelayanan Perkasih Bakti Luhur ke depannya. Ada banyak ladang pelayanan di Perkasih yang membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu serta saudara sekalian. Bukan sekedar dana, tetapi juga keahlian dan talenta yang Anda miliki. Semoga acara ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu serta saudara sekalian untuk terlibat lebih jauh dalam pelayanan bersama kami di Yayasan Perkasih Bakti Luhur Surabaya. Sebagai penutup, saya mengucapkan terima kasih untuk semua pihak yang sudah terlibat dalam mewujudkan acara ini. Kepada para donatur, partisipan, dan panitia, serta semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Kiranya berkat Tuhan menguatkan pelayanan kita semua. Terima kasih. Menurut saya sebagai dokter, saya melihat luar biasa. Perkasih ini selalu bisa mendapatkan berkat. Anak-anak yang dibutuhkan, anak-anak yang membutuhkan perawatan, operasi, semua bisa diatasin. Bisa mendapatkan dananya. Saya ikut bangga terhadap Perkasih. Ya, saya ingat bahwa ini termasuk salah satu agama manapun. Ya, kalau di Islam itu sedekah. Ya, luar biasa. Perkasih ini luar biasa. Dokter-dokternya saya kira juga luar biasa. Punya keinginan sosial yang tinggi membantu. Ya, dan semua harus. Yang lain saya kira semua kalau punya uang ya harus mendukung lah ya.
saya mungkin mendukung walaupun tidak besar. Terima kasih banyak. Ya. Pak dokter juga sudah membantu Bakti Luhur, Perkasi juga dalam hal pemeriksaan darah. Ya, terima kasih banyak. Saya kepingin itu tetap, ya itulah berkarya. Ya, ya. Makasih. Ya.
ini dibandingkan 2 tahun lalu lebih ramai tahun ini. Artinya bapak-bapak yang ingin diundang maupun yang datang itu semua lebih bersemangat lagi. Semoga untuk tahun kedepannya Perkasi bisa mengadakan lagi acara amal ini. Kepuasan, ya tidak ada beban, semua saling mendukung, tidak ada yang marah-marah maupun benci, itu aja.